Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua karena kita insya Allah dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Semua itu karena Allah melindungi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk materi tentang bahasa daerah, khususnya yang bahasa Jawa sini, kita akan mempelajari tentang materi unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, dalam teks sastra klasik dan modern, baik itu secara lisan maupun tulis. Bab dalam materi ini adalah yang kita bicarakan adalah mengenai wayang. Jadi wayang itu merupakan tinggalane budaya Indonesia, terutama budaya Jawa, ada budaya Bali juga ada. Wayang wujudake seni pagelaran utawa tontonan asli Indonesia kang banget ngrembugake ing Pulau Jawa lan Bali. Pagelaran iki uga kondang ing sawantara wewengkon kayata ing Sumatera lan Semenanjung Malaya. Kang juga duweni sawetara budaya wayang kang kenapa pangaribawane kebudayaan Jawa lan Hindu. Jadi budaya Jawa ini yang salah satunya adalah kesenian wayang ini juga masih terpengaruh oleh budaya Hindu. Memang kita mengambilnya dari cerita-cerita Hindu. Wayang minangka gambaran alam pikiran wong Jawa kang dualistik ana babagan loro ya. Pihak utawa kelompok kang padha dene gese yaiku becik lan elek, lahir lan batin, serta alus lan kasar. Ya. Kalorone nyawiji ing andane manungsa dapuk keseimbangan. Wayang juga uga minangka sarana kanggo ngendhaleni sosial, umpamane kanthi kritik sosial kan disampaikake liwat humor. Ya. Jadi wayang iku sebagai seni ini juga ada filosofi ya yang ada di dalamnya. Jadi menceritakan tentang kehidupan manusia. Fungsi liyane wayang minangka sarana pengukuhan status sosial. Karena kang bisa nanggap wayang yaiku wong kang duweni kalungguhan lan mampu nyediake bea gede ya. Maksudnya biaya yang besar ya. Wayang uga nandur konsolidaritas sosial sarana penglipur lan pendidikan. Jadi wayang juga ada unsur pendidikan ya dan unsur sosial ya atau konsolidaritas sosial ya itu. Jadi wayang itu uga duweni filosofi kehidupan ya. Macam-macam wayang itu ono beberapa ya. Nomor siji wayang purwo. Purwo ateges kang kapisan. Nomor satu ya. Mulai saka iku lakon wayang purwo gambarake kisah bab kitab Mahabharata kanthi inti cerita perang Baratayuda. Jadi padha mek perangi sedulur-sedulur keturunane Barata. Yaiku antarane keluarga Pandhawa lan Astina ya. Saperlune ngribotake kerajaan ya Amartapura kang wusanane dimenangake dening keluarga Pandhawa. Sing nomor loro wayang Madya. Ya. Wayang jaman tengah iku wujudake
asil kreativitase Rojo Mangkunegoro Kaping Sekawan. Ya, Dugi Surakarta isik cerita wujud bajute cerita wayang Purwo. Cerita wayang iki kewiwitane awujud lukisan kang digawe saka godhong lontar dening Prabu Jayabaya Raja Kediri. Banjur ing jaman kerajaan Majapahit nganti Demak dumadi owah-owahan wujud wayang saka pahatan. Kaping telu, wayang gedhog. Wayang gedhog iki ateges kedhog utawa topeng, ya. Wayang gedhog rinipta dening salah sijine wali Songo yaiku Sunan Giri. Ceritane wayang iki wujud bajute cerita wayang Madya yaiku nggambarake kerajaan Jenggala nganti kerajaan Pajajaran. Kaping papat, wayang krucil, ya, utawa klitik. Krucil ateges cilik-cilik, dene klitik ateges atos utawa keras, ya. Wayang krucil wujude cilik-cilik digawa saka bahan kayu, ya. Cacahe 70. Critane nggambarake sejarah kerajaan Pajajaran nganti Majapahit. Kaping 5, wayang golek. Wayang golek akeh tinemu ing Cepu lan Bojonegoro. Digawe saka bahan kayu cacahe udakara 70. Critane nggambarake riwayat menak kang gegayutan karo negeri Arab lan Persia ing jaman awal Islam. Wayang golek uga tinemu ing Jawa Barat. Wayang perjuangan utawa wayang suluh. Wayang iki sinebut uga wayang sandiwara. Cerita wayang iku wujud kebecikan lan kailekan kang gambarake kawisane kolonialis Walanda. Sasuwene 350 taun jajah Indonesia. Penjajahan Jepang sasuwene 3,5 tahun, ya, nganti zaman kamardikan. Kaping 7, ya, wayang topeng. Para paraga wayang iki kabeh menggunakan topeng ing pasuryan utawa wadanane. Kaping 8, wayang wong. Wayang iki wis kondang wiwit Mangkunegara Kaping Sekawan ing Surakarta. Isi ceritane kaya wayang Purwa. Paraga-paragane diperanake dening pawongan. Oke. Wayang beber, ya. Iki Kaping Songo, ya. Iki diciptakake ing jaman Majapahit minangka asil, ya, pengembarane relief-relief kang tinemu ing Candi Penataran. Wayang beber terdiri dari adegan-adegan kang dilukis ing kain alus. Tembung dasa nama, nemu teges dasa, iku 10. Nama, jeneng, jejuluk, asma. Dadi nek dasa nama ateges jeneng kang cocok cacahe 10. Lumrahe paraga ing pewayangan iku nduweni jeneng kang luwih saka siji utawa malah ana sing ngluwihi cacah 10. Ing sajroning pangetrepane dasa nama ora ditegesi jeneng kang kudu cacah 10 maneh, nanging ngemu teges nduweni jeneng akeh utawa luwih saka siji. Coba iki gatekno, ya, jeneng-jeneng paraga pewayangan wayang Purwa ing PowerPoint iki, ya. Dasar namane ing wayang Purwa, ya. Kaya ana Raden Permadi, dasa namane, ya, sopae, ya. Misalkan Arjuna, ya, Janaka, Margana, Dananjaya dan seterusnya. Raden Werkudara,
ya, nama lain atau dosonomone, Bayu Suta, Bayu Putra dan seterusnya. Punto Dewo ya sama ya. Nama lainnya Yudhistira ya. Dwijangkangka ya. Gunatali dan sahabat neruse. Anoman ya dan sahabat neruse. Jadi tokoh-tokoh pewayang itu duwe nama lain, istilahnya seperti itu. Ki Ono Duryudana, Semar Sukmo, Batara Guru, Gatotkaca, Abimanyu, Dasamuka ya. Tuh. Saiki masalah tugase ya. Tugase cuma tunjukno ya. Tunjukkan dalam gambar tokoh dunia pewayangan ya. Minimal 7 tokoh ya. Maksude iku awak menunjukno melalui gambar ya atau lukisan ya. Sing misalnya Werkudara ya, Arjuna ya. Anoman lan seterusnya minimal 7 tokoh ya. Nek wis mari ya difoto atau di screenshot ya, ditulis jenenge itu ya, kirim nang Google Classroom foldere tugas daring papat ya. Iku ae ya sing pembelajaran iki bahasa daerah tentang tokoh pewayangan ya. Bapak akhiri, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.